لك شفعا وهدم طلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Pemirsa Badar TV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hidup pasti mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Tetapi mohon maaf, jangan sampai kita salah untuk mencintai, jangan sampai kita salah untuk menyayangi. Lalu bagaimana yang sepantasnya kita untuk mencintai? Lihat sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna awlan nasi biyaumil qiyamah aktharuhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang pertama kali dekat dengan baginda Rasul, yaitu adalah orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Artinya dekat bersama Nabi berarti Nabi cinta sayang sama orang yang apa? Aktharuhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada manusia, kepada suami terhadap istri, istri terhadap suami, suami terhadap anak, anak terhadap orang tua, itu cintanya hanya sesaat. Tetapi cinta yang benar-benar cinta, bahkan Nabi Muhammad SAW lebih merindukan, mengucapkan rindu terlebih dahulu dibandingkan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Maka jangan salah untuk mencintai, cintailah Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.